Selamat datang kembali di vlog saya. Apa kabar semuanya? Kali ini vlog saya sedikit berbeda karena vlog ini mengenai kolaborasi dengan vlogger Indo mancanegara. Kita akan membahas sesuatu untuk lebih lanjutnya. Mari kita simak. Pertama kita lihat bahwa Doha adalah kota dari Qatar. Kota Mutiara atau Perdi Doha adalah sebuah pulau buatan manusia. Ya, faktanya adalah itu adalah pulau buatan manusia. Adalah salah satu lahan pertama di Doha yang diperuntukkan kepemilikannya untuk para pendatang atau ekspatriat dari pemerintah. Ini adalah sebuah pemukiman elit yang ada di Doha. Sebut saja seperti apartemen, tempat tinggal rumah, villa, terus apalagi toko-toko mahal, restoran akan bersatu di dalam area itu. Jadi untuk kalian yang tinggal di sana atau untuk seseorang yang tinggal di sana, mereka tidak perlu untuk keluar dari area itu. Jadi kita masuk ke fakta berikutnya. Kita berbicara tentang karakti. Ada yang tahu? Karakti itu ya guys adalah sebuah minuman khas. Dan faktanya adalah bahwa karakti ini adalah minuman yang paling populer di kota ini. Kalau kalian pengen tahu atau pengen kepo, jadi itu adalah teh susu yang diramu dengan kapulaga. Tahu kapulaga kan? Kemudian dicampur dengan sedikit jahe. Jadi wanginya itu dengan aromanya jahe itu sangat enak sekali. Ada beberapa tempat, tapi untuk tempat favorit saya untuk minuman ini ada di daerah Qatar, Doha, dan London. Dia juga ada di London. Ini wanginya itu sangat, smells-nya sangat enak banget. Coba dulu ya. Enak banget. Terasa jahe. Kita masuk ke fakta selanjutnya, yaitu fakta ketiga. Mari kita berbicara mengenai amphitheater Qatar atau lebih dikenal dengan permata dari desa budaya. Dia adalah amphitheater. Dan amphitheater ini merupakan perkembangan antara konsep teater Yunani klasik yang dipadupadan dengan Islamic modern dan berdiri tepat di tengah kota Doha. Si amphitheater ini selesai pada tahun 2008. Ya, selesai di tahun 2008 dengan seluas lebih dari 3.500 meter persegi ini diperuntukkan untuk memberi penghormatan kepada tradisi besar gaya arsitektur unik yang terkait dengan amphitheater ini dan selalu ditetapkan atau lebih tepatnya dikenal untuk menjadi tuan rumah untuk beberapa acara kelas dunia yang diselenggarakan di kota ini, Doha khususnya. Jangan salah loh ya, kapasitas duduknya itu cukup banyak, yaitu sampai 5.000 orang. Jadi kebayang luasnya seperti apa. Dan ini uniknya lagi, jika kalian ke sana, itu jadi menghadap ke laut, laut lepas di bawah alam terbuka atau open area. Mari kita masuk ke dalam fakta selanjutnya, yaitu fakta keempat. Yuk kita lihat salah satu klip di sini. Ya, ini adalah sebuah salah satu mall terbesar di sini di Doha, yaitu bernama Villaggio Mall. Asal kalian tahu, faktanya adalah pada saat Mei 2012 tepatnya, jadi mall ini ya pernah mengalami kebakaran ya dan memakan korban sebanyak 15 orang.
Faktanya adalah 13 orang itu adalah anak kecil. Mereka ini terperangkap di dalam nursery atau daycare yang ada di dalam mall ini, dan dua di antaranya adalah staff nurserynya sendiri. Selain 15 korban itu, terdapat juga dua korban pemadam kebakaran yang ikut terjebak di dalam mall itu. Tapi setelah itu, mereka reopening lagi mall ini pada saat bulan September. Ya, pemerintah mengizinkan mall ini untuk reopening lagi pada bulan September di tahun yang sama, yaitu 2012. Gitu. Dan untuk fakta yang terakhir ini, guys, sedikit unik. Karena apa? Karena akan menyambut bulan Ramadan, jadi saya akan membahas tentang ini. Jadi fakta yang nomor 5, selama bulan Ramadan, kemungkinan atau 80% para pendatang atau ekspatriat akan memilih untuk meninggalkan kota ini dikarenakan mereka biasanya pada bulan Ramadan agak sedikit sepi atau berkurang aktivitasnya di sini, kecuali untuk yang bekerja atau yang sekolah ya. Jadi pada saat pagi atau sore hari biasanya tempat-tempat umum atau tempat shopping center itu bakalan tutup, termasuk juga restoran, tapi untuk melayani takeaway saja, dan itu hanya beberapa sih, guys. Kemudian juga ada beberapa aturan yang harus kita patuhi, seperti tidak merokok pastinya, tidak makan di tempat umum, tidak mengunyah permen karet, bahkan untuk berpegangan tangan pun sangat tidak dianjurkan di depan umum. Jadi muslim atau non muslim itu harus tetap menjaga aturan tersebut, karena jika tidak, guys, pemerintah atau petugas lokal tidak akan segan-segan untuk memberi denda atau penalti, bahkan sampai parahnya akan ada ancaman penjara juga. Jadi guys, itu kenapa sebabnya para pendatang atau ekspatriat memilih untuk meninggalkan kota ini sampai akhir Ramadan. Jadi itulah faktanya yang terakhir. So, sekian dulu vlog kali ini dari saya. Oh ya guys, jika kalian ingin mengetahui beberapa fakta menarik lainnya dari teman-teman saya di Asia, Eropa, atau Amerika yang tergabung dalam vlogger Indo Mancanegara, kalian bisa klik di description box di bawah ini untuk masing-masing namanya. Dan juga mungkin kalian kepo atau ingin tahu apa sih itu VIM atau Vlogger Indo Mancanegara, bisa kalian cek Instagram kami di @vloggerindomancanegara. Ya, di sini Vlogger Indo Mancanegara. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.